akan dilangsungkan. Pemain barisan perenang-perenang yang mewakili Sarawak, Kedah, Pulau Pinang dan juga Sabah akan berentap. Apakah Sarawak dan juga Sabah akan meneruskan empat sebenarnya? Okey, sudah pun dilepaskan. Dan di hujung sekali ialah Sabah yang dahului setakat ini. Namun demikian, di hujung sana pula, di lorong yang ketiga, Sarawak 29. Baiklah, sudah pun berjaya Sarawak waktu ini. Kedua, Sabah. Ketiga, sudah pun sampai. Sarawak mendahului. Dan gaib bebas renang yang kedua ini merupakan rekod kejohanan. Masih lagi unggul renang Sarawak, berada di hadapan, jauh meninggalkan, mengasihkan diri daripada pencabar-pencabarnya. Akan digantikan. Rakan yang terakhir untuk melakukan 100 meter saja lagi untuk menamatkan saingan. Masih lagi di hadapan pasukan renang, para renang Sarawak. Sabah di tempat yang kedua terus melakukan rentak kemenangan untuk pasukan renang, para renang Sarawak. Dan demikian bersaing di situ ialah Sabah dan juga Pulau Pinang di tempat yang kedua dan juga di tempat yang ketiga, menghampiri 50 meter pertama. Cukup baik perkan yang dilakukan oleh atlet ataupun perenang ini. Sementara Sabah di tempat yang kedua agak jauh ditinggalkan oleh perenang Sarawak. Kita lihat sudah pun sampai ke desa penamat. 5 minit 3.62 saat renang Sarawak sudah pun sampai ke garis penamat. Hanya menunggu 3 lagi saingan. Dan di lorong yang kelima waktu ini, Pulau Pinang dahului sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Di tempat yang kedua, di tempat yang ketiga ialah perenang Sabah. Dua kontinjen ini bersaing untuk berebut tempat yang kedua dan juga tempat yang ketiga. Melakarkan kecemerlangan kali ini agak asing ini. Kedah, Sarawak dan juga Sabah. Dan juga Sabah. Okey, permulaan yang baik untuk Selangor dan juga Sarawak waktu ini. Kita belum pasti siapakah yang mendahului Sarawak dan juga Selangor. Sekarang ini bersaing hebat antara dua kontinjen ini. Di tempat yang kemarin perenang Sarawak sudah pun mendahului, sedang mendahului waktu ini. 50 meter yang pertama, Sarawak, Selangor dan juga Kedah. Masih lagi Sarawak mendahului. Di tempat yang kedua, Selangor akan bertukar giliran menggantikan renang yang kedua pula. Sudah pun lakukan kuatkan, meninggalkan perenang Selangor. Saingan yang cukup sengit antara dua kontinjen ini, Sarawak dan juga Selangor. Di atas kertas memangnya Selangor menjadi pilihan ataupun favorite. Tetapi 50 meter yang pertama untuk renang kedua Sarawak. So,
Ataupun semakin mengajar di belakang tenaga Selangor ini. Dan apakah dapat memintas di hadapan sedikit. Cuba dikejar oleh perenang Selangor. Dan perenang yang ketiga di Sarawak ketinggalan 1.01 saat. Namun habiskan 50 meter yang pertama untuk perenang ketiga Selangor, diikuti agak jauh, agak ketinggalan. Tetapi perenang yang ketiga ini sememangnya melakukan kuatkan kejutan yang cukup kencang dan juga cukup padu. Apatah lagi dengan renang yang keempat ini, kalau kita lihat dari segi kuatkannya sememangnya agak yang pertama ini, iaitu acara 4x100 meter gaya bebas campuran S14, ketinggalan 11.70. Jauh meninggalkan perenang dari Sarawak, perenang yang keempat Selangor pada yang terakhir. Dan mereka sudah pun berjaya untuk menduduki di tempat yang pertama. Di tempat yang kedua, perenang dari Rasmi ini bermakna satu lagi saingan yang cukup sengit. Sabah di tempat yang ketiga akhirnya dapat memintas perenang dari Kedah di tempat yang ketiga. Kali selang inilah catatan 4 minit 56.70.